Baiklah, kalau begitu kepada saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu pada pihak penganjur kerana sudi menjemput kami bersama ini untuk memberi penerangan kepada anda yang ada di sini berkenaan dengan tajuk kami. Kalau begitu, apa kata anda bangun? Bangun, bukan exercise. Aku tu duduk balik. Ibu mengandung tak apa ke? Exercise untuk anda. Okey, bangun. Sebab anda ni duduk dia di darah tak jalan. Kita kena exercise sikit. Bangun. Okey, duduk separuh. Duduk, okay, kesian lah, tak boleh lama-lama nanti anda komplain kepada saya pula kan. Waktu itu, baiklah kita dah buat sedikit exercise. Mungkin ada yang dah mengenali ataupun masih tidak mengenali. Kenal ke saya? Alhamdulillah, kawan-kawan saya anda perlu kenal juga selepas ni. Dan pada hari ini, okay, kita akan membentangkan tentang satu tajuk yang saya rasa bagus sekali untuk anda ketahui akan apa akhirnya nanti, iaitu jika apa yang anda lakukan tidak menjadi atau tak berjaya ataupun berjaya, minta maaf, buatlah dengan cara yang lain. Faham betul? Faham eh? Ada yang blur, sebab berpanjang je dia blur. Apa maksudnya? Senang saya ringkaskan kat sini. Sama ada kita lakukan berjaya ataupun tak berjaya. Tapi kalau tak berjaya, jangan takut untuk cuba yang seterusnya untuk berjaya. Itulah maksudnya. Okey, kalau begitu apa yang anda yang perlu saya nak beritahu di sini, ramai sekali yang antara kita tak kisahlah. Ya, dia berniaga ke, dia bercinta ke, lagi apa lagi? Belajar ke, sama ada dua, berjaya ataupun tidak. Ataupun tidak. Jadi yang bercinta dia gagal dalam percintaan. Apa yang dia buat akhirnya? Selalu dia orang India dia buat apa? Dia minum racun kan? Orang lain dia buat apa? Asmaya. Sebelum ni asmaya. Pernah kan? Kedengar saja sebelum ni orang pernah buat macam itu. Tapi anda pernah keras sebelum ni? Tak. Okey, itu orang yang bercinta. Belajar. Ada yang gagal dalam pelajaran. Tak semestinya kita di sini dulu semuanya berjaya. Betul kan? Saya yakin sebab saya dulu masa darjah 1 pun kita ni pandai mana pun, tak ada teenager lagi. Tapi itu pengalaman saya lah. Tetapi di sini kita ada cara macam mana kita nak meningkatkan mentaliti yang baru ataupun paradigma yang baru untuk kita keluar daripada permasalahan. Yang pertama, contohnya sampai satu lagi lah, lepas lah. Perniagaan, selalu kita dengar secara umumnya perniagaan banyak yang berjaya dan banyak yang tidak berjaya. Tapi kebanyakan yang terdengar selalu masalahnya adalah yang tidak berjaya. Saya fokus di sini dari segi perniagaan sebab saya adalah orang-orang yang berniaga. Jadi, banyak yang kita dengar tak berjaya, jatuh, merudum, bankrupsi. Kenapa sih? Kenapa agak sih cari yang kamu sasa lepas ni? Kenapa sih? Kenapa tak adik? Kenapa tak ajak? Okey, bila bankrupt, banyak yang dah tak nak buat apa-apa lagi dah. Jadi macam bela dan sebagainya. Jadi di sini kita membongkar macam mana kita nak overcome, macam mana kita nak carikan solution bagi meningkatkan balik perniagaan kita yang telah jatuh. Ataupun apa sajalah boleh diaplikasikan kepada semua permasalahan anda. Okey, yang pertama, bila terjadi yang permasalahan anda gagal dalam perniagaan, anda expect dapat RM10,000 tapi dapat RM1,000. Hutang anda RM9,000. Macam mana tu? Jadi tak apa. Tak apa-apa, susah hati tu kan. Tapi kita ada cara macam mana nak mengurangkan susah hati kita tu. Pertama, fikir positif. Mesti positive thinking kena ada. Kalau tak ada, anda tak perlu buat yang seterus-terusnya ini. Yang pertama, mesti kena tenang lah. Tenang je. Ingat Tuhan, jenis tanya kan. Ya Allah, Tuhan ku bagilah aku ni ilham macam mana nak berjaya ni. Macam mana nak dapatkan langkah-langkah yang seterusnya ni. Untuk aku meningkatkan diri aku. Untuk aku dilihat oleh orang luar. Supaya orang nampak aku berjaya. Dan menghubung. Okey? Dan juga yang pertama is tenang. Yang kedua, saya serahkan kepada kawan saya. Banyak lagi. Okey. Dengar tadi, Adila cakap banyak lebar, penuh semangat. Sama balik. Yang kedua, post-mortem tu apa? Sama juga macam doktor. Macam orang post-mortem. Apa dia post-mortem tu?
apa sebenarnya promoter tu? Kesan daripada dia gagal, tak jadi, dia dah pergi yang positif lah. Kita kena promoter pula. Maknanya kita kena siasat kenapa kita tak berjaya. Sebab apa? Apa faktor membuatkan kita tak berjaya? Terus boleh berjaya, terus boleh maju, boleh jual barang, boleh dapat income yang cantik tiap-tiap bulan. Tapi kita yang dah lama, dah dekat setahun tapi tak ke mana. Tak jadi. Kemudian tu, kita kena bina apa dia? Dia punya bagaimana kita nak menyelesaikan masalah kita. Bagaimana? Memang tangan ni memang panjang kan? Maknanya kita kena bina strategi baru. Kita tengok macam mana orang dah berjaya. Kita kena ada plan yang seterusnya. Kalau plan kita tu tak berjaya, oh dulu aku malas pergi buka kedai pukul 9, buka pukul 12. Lepas zuhur orang datang, tukur-tukur orang datang tunggu depan pintu. Jadi kita buka pagi. Kita datang pukul 9 kita buka. Jadi orang datang hari-hari buka. Jadi kita mesti ada apa plan yang seterusnya untuk kita ni. Dan satu lagi, kita jadikan idola. Siapa sebenarnya yang dah berjaya, yang kita suka? Yang dah, contohnya macam apa? Penaikan tudung. Penaikan tudung apa yang dah berjaya? Kita contohnya kita ambil Al-Mairah ke Al-Hajar ke. Jadikan ni sebagai idola, macam mana kita nak berjaya daripada kita tak ada dan kita boleh naik pelan-pelan. Jadi macam dia, walaupun tak macam dia, tapi akan macam dia nanti lah. Walaupun tak sama taraf. Maknanya kita mesti ada kesedaran dan ada plan untuk break up pada apa yang kita tak berjaya tu. Dan seterusnya saya serahkan kepada Okay, jadi kalau kita tengok pada situasi tadi, kita dah bina plan, dah ada strategi. Okay, di dalam kita nak jalankan strategi baru kan, setelah kita jatuh atau kita gagal tadi, okay, kita kenalah berani menerima teguran dan pendapat kan. Maknanya orang akan tegur kita, bagi pendapat kita, jadi kita kena terima lah. Itulah kita balik kepada pakar, jadi kita kena redha dan positif kan. Terima balik pendapat, kenapa dia kena. Macam situasi yang baru berlaku semalam, SPM, result pun, kita tengok ada yang menangis. Kalau kita tengok ada yang menangis, ada yang menjerit. Dia kalau menangis menjerit tu mungkin result dia bagus 10 A kan. Ada juga yang menangis sebab dia gagal. Tapi macam semalam saya pergi, actually kolej saya ada buat school attack. Maksudnya kita pergi ke sekolah kan, untuk bagi brosur lah semua kolej. Jadi di situ saya tengok berbagai-bagai ragam orang kan. So kepada ibu-ibu yang mana yang boleh tenangkan anak dia kan, ada yang menunjuk. So ada juga situasi yang bapak mama anak kat situ juga. Jadi benda-benda ni kita boleh penajaran kan. Sedangkan anak dia dapat 4A 4B, bagus lah juga result dia kan. Tapi dia marah dia, kau kena repeat balik. Jadi dekat situ dia tidak ada bersyukur kan, tak boleh menerima pendapat. Jadi maknanya kita kena berani lah terima pendapat orang tadi ya. Jadi hanya dengan melihat dan mendengar pembentangan yang kami buat tadi, saya yakin puan-puan semua ada 1, 2, 3, 4. Dengan 4 perkara yang puan-puan ada itu, puan-puan hanya tinggal melakukan perkara yang saya itu bertindak. Dan dengar-dengar apa yang saya akan cakapkan ni adalah pasti puan-puan akan percaya. Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Dan apabila kamu berazam, apabila kamu berazam, maka bertawakkallah kepada Allah. Apa yang cakap itu adalah pencipta kita, Allah SWT. Jadi, dan akhir sekali, bayangkan hasilnya. Manis tak kurma itu, puan-puan? Manis lagi hasil yang kita akan dapat nanti. Okay, good. Okay, dapat tangan. Okay, start. Okay, kembali pada doktor sebut tadi kan, yang keluar SPM, bagus dan semua kan. Inilah sebenarnya andaian dalam NLP yang menunjukkan bahawa kita boleh gunakan andaian ini untuk mencernakan pada pemikiran kita. Kita boleh gunakan ayat-ayat ini untuk diri kita sendiri.
bila berhadapan dengan situasi yang apa ni jadi kegagalan dia nak membalas. So kita boleh repeat pada orang bila berlaku kegagalan, katakan nak gagal dan sebagainya. Sebut sebenarnya nak jadi kegagalan dia nak membalas. Bagaimana maklum balas anda yang dapat C itu boleh menyebabkan anda dapat A. Ini teknik-teknik strategi yang berfikir. Saya nak share. Ini dalam MD semua banyak posa. Satu words daripada Bill Gates. Kalau saya tak sayang ke Microsoft, dia cakap dia dulu gagal dalam beberapa subjek dan kawan dia bercemerlang dengan flying colours lah, okay? Tapi kemudian kawan dia jadi engineer di Microsoft, sedangkan dia adalah owner. Yes. So, saya memang terharu lah bila tu, dan saya banyak bagi words kepada orang yang sedara yang dapatkan kita. Doesn't expect a full A lah, sebab tak semestinya orang dapat A tu dia akan berjaya. Mesti kita tengok sekarang orang yang berjaya adalah orang yang biasa-biasa juga. Betul lah. That's why benda ni inilah mencerna wayang minda seorang. Wayang minda ni adalah gambaran dalam pemikiran orang. Maksudnya kalau orang datang kat kita lepas ni, dia mengaku Nabi dia dekat. Saya ni Nabi. Kam. Elak dia bertolak dia. Duduk. Bagus, saya setuju awak Nabi. Dia pun pening. Kalau aku jumpa ustaz, ustaz kata aku dah murtad. Tapi yang ni pelik sikit dia tu. Saya buat meraihkan. Ni dinamakan dalam NLP meraihkan wayang minda orang agar kita dia boleh terima dan kita boleh tarik dan pengaruhi dia agar dia bersetuju agar kita bertemu. Bagus. Beritahu saya bang. Abang kata abang Nabi. Bagus. Saya setuju abang Nabi. Beritahu pada saya apa kehebatan Nabi. Dia ceritalah gini-gini boleh tolong orang apa semua. Bagus. Sekarang ni saya ada budak yang nak ditolong. Kepakaran saya tak ada. Abang yang ada. Can you help me? Ya, bagus lah. Sebab saya Nabi, saya boleh tolong kan? Bagus. Okey, abang tu tolong. Mungkin Nabi dia tolong kan dari sudut kewangan. Kebetulan dia ada kewangan lebih nak bantu orang tu. Orang tu tak makan. Dia bagi. Betul orang kata, saya terima kasihnya lah kerana saudara bantu saya. Oh, saya dah berapa lama tak makan. Terima kasih kerana makan. Lama-lama orang yang mengaku Nabi tu, lepas tu dia akan cakap dengan kita tak? Dia Nabi. Dia akan sebut, terima kasihlah. Now, I'm not Nabi. Meraihkan wayang minda orang. Begitu juga kalau orang yang datang sasa jauh, dia mengaku diri dia. Ada satu cerita yang apa dia mengaku diri Jesus. Maka Richard Bandler memahami dalam pemikiran orang. So dalam konteks ini, budak tak berjaya tak dapat A, kita kena memahami dalam kepala otak orang budak tu, kepala otak anak kita, apa yang boleh menyebabkan wayang minda dia dapat macam tu. Yang kes yang tu korang sebut soal sampai ada apa parent kata suruh ulang balik semua. Berikan pada muka. Okey bang, sekarang ni kamu apa mungkin dalam kegagalan. Ingat ini maklum balas sahaja. Dagangannya apa lagi arti hidup kamu lepas SPM? Apa kemahiran dan kepakaran kamu yang berdepan? Mak, meraihkan wayang minda anak agar bersama dengan kita, kita boleh improve je. Meraihkan wayang minda gambaran pemikiran orang yang tak bercara-cara pun jumpa kita, tak ingat saja. Bercakap dengan orang gila, tak salah bagi saya. Sebab saya ada pengalaman. Dalam kelas ni 15 orang, ada seorang agak tu rupanya sakit mental 5 orang. Kita raihkan, kita tak tolak dia. Bagus, kita tepuk tangan, bagus, jawapan dia bagus. Dia pun seronok, lama-lama kalau 6 bulan, sesi dengan kita macam tu satu kelas, baik. Inilah ahli psikologis dengan sekretaris kurang memahami apa yang ada dalam minda. That's why NLP boleh saya katakan saya pribadi, ia adalah satu ilmu alat, boleh dikatakan mekanik minda. Memekanikkan kita punya otak. Sebenarnya yang itu dia bukan lus, tak ada belus. Ada benda yang kita nak memahami dalam pemikiran dia. That's why bila berhubung dengan orang lepas ni, dengan klien dan pelanggan, fahami dia punya pemikiran dalaman supaya mudah kita masuk dengan cara dia. That's why betul lah, jika apa yang anda lakukan tidak berjaya atau tak berjaya, buatlah cara lain. Betul je lah, beritahu. Beritahu dengan diri kita kalau berhadapan dengan cabaran, tak apa, ada lagi cara yang lain. Okay, boleh? Okay, mungkin tepuk tangan untuk anda. Good job, well done.